Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul qatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni 99 usul dirayah hadis. Satu panduan mudah untuk mengesah hadis dhaif dan madhu' ataupun palsu. Jilid 1 muka surat jilid 1 Maulana Muhammad Asri bin Ma'yus sudah pengarah dia dah. Kita telah masuk usul ke-13. Iaitu riwayat-riwayat menyatakan sahabat tertentu dihukum atau dihina dan dimalukan sama ada di dunia maupun di akhirat kerana sesuatu yang tidak jelas salahnya menurut syariat. Ia sama ada maudhu' atau paling tidak pun dhaif. Jadi nampak riwayat tu nampak sahabat ni dihukum atau dihina lah, nampak dimalukanlah oleh Nabi lah. Ha, maksudnya dan salah pun tak jelas salah dah. Jadi sama ada maudhu' atau dhaif. Satu hadis contoh pertama yang dibincangkan ialah Uthman radhiyallahu anhu telah dimalukan oleh Nabi, telah dihalang oleh Nabi untuk menguburkan isterinya Ummu Kulsum yang sakit tenat. Masalah hadis riwayat ni ada dalam Sahih Muslim sekalipun. Ada. Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, Sahih Bukhari dah. Sahih Muslim tak ada. Sahih Bukhari saja. Jadi yuqarifu tu melakukan muqarafah tu perbincangan panjang lah. Ada kata tidak berdosa, ada kata tidak bersetubuh dah. Ha, cumanya dalam walaupun dalam Sahih Bukhari ada kalau segi kritikan perawi tu ada juga perawi ya, sebenarnya ada ulama kata dia berat jugaklah. Ha, bukan sekadar doa sajalah, berat jugaklah. Dia pun ada kitab yang seolah menghina para sahabat dah. Ha, jadi ada perawi tersebutlah walaupun dia perawi dalam Sahih Bukhari. Ulama-ulama rijal contohnya Fulay bin Sulaiman ni. Fulay bin Sulaiman ni masalah dia. Di segi sanadnya. Lepas tu, di segi kritikan matan ya. Di segi kandungan hadisnya. Hadis riwayat Bukhari tu sebut apa tu? Abu Talha saja yang seolah-olah seorang dia saja yang masuk kubur untuk sambut anak Nabi Ummu Kulsum untuk ditanya dah. Sedangkan suami dia tidak sambut. Seolah dihalang oleh Nabi untuk sambut. Jadi inti muka mesti lah macam-macam ulama nak faham. Ada riwayat lain tak sebut langsung Abu Talha, tak sebut langsung Abu Talha, tapi sebutnya tiga orang sahabat, Sunan Ali, Usamah bin Zaid dan Al-Fadl lah. Yang dari kubur dia tak ada sebut langsung Abu Talha pula. Jadi ada percanggahan dah. Dan tak logik kalau seorang Abu Talha saja. Pasal dalam hadis riwayat Bukhari tu Abu Talha seorang. Jadi perbincangan di segi matan isi kandungan hadis yang menyebabkan ulama pening. Hadis riwayat Bukhari sehingga ulama-ulama kita ni ada yang ta'wil, ada bincang gini, ada belik gini, ada pening ni sikit je. Sebabnya seorang dia Abu Talha. Ada kata sebenarnya 4 orang dah. Ada 3 capa 1 dah, 3 dari riwayat lain. Ada dah hadis tu tak sebut lah Abu Talha dah. Setengah-setengah ulama tak sebut lah Abu Talha. Jadi benda tu menyebabkan kemuskilan dah. Peliklah. Nak kata kuat benar ni perawi ni Fulaih bin Sulaiman tu tidak juga dah. Jadi ada kritikan yang berat-berat juga dah. Walaupun imam secara umumnya Imam Bukhari terima sebagai siqah. Jadi berat juga dah. Yahya bin Ma'in kata tiga orang hadis mereka mesti jauhi, Muhammad bin Tahir bin Musarif, Ayyub bin Utbah dan Fulaih bin Sulaiman dah. Ulama rijal ni berat juga kritikan dia terhadap Fulaih bin Sulaiman. Fulaih bin Sulaiman yang menjadi perawi kepada Bukhari dalam hadis ni lah. Jadi itu di segi sanad perawi dan juga segi matan pun pelik. Bunyi pelik menyebabkan kemungkinan itu ada unsur-unsur salah ataupun unsur perkhianat rekod-rekod pun ada juga dah. Salah cerita pun ada juga. Benda ni tak logik. Cakap lah Abu Talha dah lah. Kalau tak buat mengaku tak setubuh mana itu. Seolah nak menghina. Lepas tu Fulaih bin Sulaiman pun ada masalah juga sehingga dia ni dikatakan ada kitab mengkritik sahabat, memburuk-burukkan sahabat. Jadi macam mana kita terima mudah-mudah riwayat ini? Dia ada unsur tersebut. Unsur untuk menghina Sayyidina Uthman pun ada juga unsur tersebut dah. Walaupun disebut dalam Bukhari lah. Bukhari ni bukan Quran lah. Jadi alah orang payuh nak terima lah Maulana Asri dan juga ulama-ulama India. Ulama India mengukuhkan perbahasan ini ialah Hazrat Uthman Syakhsiyah Aurkildar. Maulana Muhakim Mahmud Ahmad Zafar. Kitabnya Hazrat Uthman Syakhsiyah Aurkildar. Tu
Ni lah orang yang bincang secara detail juga lah perbincangan tentang seberingkas lah cerita masalah hadis ni, bukan boleh terima mudah-mudah kita lah. Tak apalah, tapi sepertinya boleh kita tawakuf ataupun kita kata doa ni, ataupun kita tak terima hadis ni kerana masalahnya bercanggah dengan hadis-hadis lain dan makna dia pun ada unsur-unsur memburukkan sahabat lah. Contoh kedua kita nak bincang ini, Rasulullah SAW dikatakan telah bersabda, Abdul Rahman bin Auf paling lewat masuk syurga semata-mata kerana beliau seorang kaya. Ada riwayat ni cerita Abdul Rahman masuk syurga lewat sebab apa? Sebab dia kaya je. Sebab dia kaya pun dia pun masuk syurga lewat. Rasulullah SAW juga dikatakan telah bersabda, Abdul Rahman bin Auf akan masuk syurga dalam keadaan mengesok dan merangkak. Juga tidak kerana lain melainkan kerana beliau seorang hartawan. Sebab kaya je. Jadi mengesok merangkak nak masuk syurga. Orang lain boleh masuk. Sedangkan dia Abdul Rahman bin Auf adalah antara sahabat 10 orang sahabat yang jamin syurga. Tiba-tiba jamin syurga pun ngesok, ngakak, bukan dia dah. Cumanya kisah kaya je. Kisah kaya sebab kaya. Melihat kepada hadis-hadis seperti itu, siapa sahaja akan menyimpulkan Islam memang tidak suka umatnya menjadi kaya raya. Islam secara tidak langsung akan dianggap anti kekayaan. Anti maha kaya setengah orang ketuduh. Dukir anti kekayaan, dianggap anti kekayaan. Tidak dah. Dan lebih suka umatnya hidup dalam keadaan miskin dan papa kerana. Soal Islam itu suruh miskin. Harta benda kekayaan seolah-olahnya sesuatu yang perlu dijauhi dan ia adalah sesuatu yang tidak boleh dihimpunkan. Menjadi seorang kaya akan menyebabkan seseorang itu menderita di akhirat nanti. Kalau kita cerita riwayat ni lah. Abdul Rahman bin Auf yang 10 hari dia jamin syurga pun mengesok merakuk. Oh, lah, alhamdulillah lah. Kaya sikit lah, berat lagi lah. Kalau seorang hartawan yang begitu pemurah, sangat taat pada perintah-perintah agama dan begitu banyak telah mengorbankan harta benda jalan Allah, seperti Abdul Rahman bin Auf pun masuk syurga selepas semua orang-orang fakir telah masuk syurga dahulu dan mengambil tempat masing-masing dalamnya dulu, bukankah itu bererti pada pandangan Islam kekayaan adalah suatu malapetaka yang membawa kecelakaan pada manusia, termasuk penganut-penganut Islam yang taat dan patuh kepada ajaran agama sekalipun? Dia kaya je, sedekah kuat, derma kuat. Masjid pun nak buat. Perlu harta dia dah. Nak sekolah tahfiz, nak sekolah agama, pondok, kau apa pun perlu harta dia. Mungkin dia kaya je. Okay. Benda semua tu nak pitih laka dah. Nak makan, nak bangun, nak tempat belajar dah. Bukan pakai jadalan, jadi lalu dah. Masuk juga lewat juga. Okay, kaya je walaupun sedekah kuat dah. Bukan dia dah. Apakah mengumpulkan... Apakah mengumpulkan kekayaan menurut lunas syariat sesuatu yang salah di sisi Allah? Kalau ia tidak salah, kenapa orang-orang kaya dihukum sedemikian rupa? Okay, di bawah ini dikemukakan beberapa hadis yang berkaitan dengan contoh kedua di bawah usul yang ketika 17. Ada hadis dia dah. Hadis pertama. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu man yadkhulul jannata min aghniyai ummati Abdul Rahman bin Auf walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yadkhulaha illa habwan. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mula-mula sekali masuk syurga dari kalangan orang kaya umatku ialah Abdul Rahman bin Auf. Orang kaya ni, orang kaya lain lagi lambatlah. Orang kaya hak paling awal tu, tengok mana kaya tak tahulah. Orang paling awal masuk syurga pun Abdul Rahman bin Auf. Orang paling awal masuk syurga lah, orang kaya. Orang miskin dulu, habis masuk orang miskin dulu. Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, dia sekali-kali tidak akan memasukinya melainkan dalam keadaan mengesok. Dah lah masuk syurga. Lewat dah. Orang kaya-kaya dia lah pelik awal. Mengesok. Orang lain lagi lebih. 2-3 kali mengesok lah. Kita berat lagi lah dah. Nak masuk syurga, mengesok. Tak tahulah nak siapa bila tak. Nah, ngesok. Ngakok dah lagi. Ngesok berat lagi daripada ngakok tak. Nak masuk syurga, payahnya. Sebabnya kaya. Semata-mata kerana kaya. Hadis kedua. Akhbarana Ibrahim bin Abdullah bin Junaid qala akhbarana Muhammad bin Ja'far yakni ibn Abi Muwatiyah qala akhbarana Abdul Rahman bin Muhammad an Ammar bin Saif an Isma'il bin Abi Khalid an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala ashabihi أجمع ما كانوا فقال إني أريت ليلة منازلكم في الجنة وقرب منازلكم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على أبي بكر فقال يا أبا بكر إني
Inni la'arifu rajulan. A'rifu ismahu wasma abihi wa ummahu. La yati baba min abwabil jannati illa yuqad lahu marhaman marhaman. Faqala lahu Salman inna hadha lamurtafi'un sya'nuhu ya Rasulullah. Qala fa huwa Abu Bakr ibn Abi Quhafa thumma aqbala ala Umar faqala ya Umar laqad ra'aytu fil jannati qasran min durratin bayda sharafuhu lu'lu'un abyad mushayyadun bil yaqut faqultu liman hadha faqala li fatan min Quraishin fazanantu annahu li fadhahabtu la adkhulahu faqala ya Muhammad hadha li Umar ibn al-Khattab fama mana'ani min dukhulihi illa ghayrataka ya Abu Hafs fabaka Umar faqala bi abi wa ummi a'alayka agharu ya Rasulullah thumma aqbala ala Uthman ibn Affan faqala ya Uthman inna li kulli nabiyyin rafiqan fil jannati wa anta rafiqi fil jannati thumma akhadha bi yadi Ali faqala ya Ali ama tarda an yakuna manziluka fil jannati muqabila manzili qala bala bi abi wa ummi ya Rasulullah qala fa inna manzilaka fil jannati muqabila manzili thumma aqbala ala Talhata ala Talha wa Zubair faqala ya Talhatu wa ya Zubair inna li kulli nabiyyin hawariyu wa antuma hawari thumma aqbala ala Abdurrahman ibn Auf faqala qad batta abika anni min bayna ashabi hatta khashitu an takuna qad halakta wa ghariqta ghoraqan syadidan faqultu ma bata'a bika faqultu ya Rasulullah min kathrati mali ma ziltu mawqufan muhasaban as'alu an mali min bain min aina iktasabtuhu wa fima anfaqtuhu fabaka Abdurrahman faqala ya Rasulullah hadhi mi'atu rahilatin ja'atni al-laylata min tujjari Misr فَأَنَا أُشْهِدُكَ أَنَّهَا عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَبْنَائِهِمْ لَعَلَّ اللَّهُ يُخَفِّفُ عَنِّي ذَلِكَ الْيَوْمِ. Okay, bermaksud Abdullah bin Abi Awfa meriwayatkan katanya pernah Nabi SAW keluar kepada para sahabatnya ketika mereka panen ramai. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya ditunjukkan padaku malam tadi tempat-tempatmu dan kedudukan-kedudukanmu dalam syurga. Nabi kata ke sahabat gitulah. Malah agak Allah tunjuk ke Nabi, nampak Nabi tahu tempat kedudukan sahabat-sahabat adalah syurga. Dan mana dah? Kemudian Rasulullah SAW menghadap Abu Bakar, seraya berkata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku benar-benar kenal seorang lelaki. Aku kenal namanya, nama bapaknya dan ibunya. Tidak dia pergi ke mana-mana pintu syurga, melainkan dikata kepadanya, selamat datang, selamat datang. Maka berkatalah Salman, tinggi sungguh kedudukannya, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, dialah Abu Bakar bin Abi Quhafah. Masuk syurga pintu mana pun boleh masuk. Kemudian baginda menghadap kepada Umar seraya bersabda, sesungguhnya aku nampak sebuah maligai daripada permata yang sangat berharga dalam syurga. Lotengnya daripada mutiara putih bertatah ke permata delima. Aku bertanya untuk siapakah ini? Dikata kepadaku ini untuk seorang pemuda Quraisy. Aku ingat ia untukku. Aku pergi untuk masuk ke dalamnya. Tiba-tiba dia berkata kepadaku ini untuk Umar bin Al-Khattab. Tidak ada yang menghalangku daripada masukinya melainkan sifat cemburumu wahai Abu Hafs ini. Ayah pada Hafs lah. Nah. Maka menangis Umar sambil berkata, apakah patut aku mencemburuimu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menghadap Uthman bin Affan seraya bersabda kepadanya, wahai Uthman, sesungguhnya setiap Nabi ada seorang teman rapatnya di dalam syurga. Engkau adalah teman rapatku dalam syurga. Kemudian Nabi SAW memegang tangan Ali seraya bersabda, wahai Ali, tidakkah engkau rasa puas? Engkau puas hati kerana rumahmu betul-betul berhadapan dengan rumahku? Jawab Ali, tentulah. Kutebus engkau dengan ayah dan ibuku, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda lagi, rumahmu dalam syurga betul-betul di hadapan rumahku. Nah. Kemudian Rasulullah SAW menghadap pada Talha dan Zubair. Seraya bersabda, wahai Talha dan Zubair, sesungguhnya setiap Nabi ada pendukung setianya. Kamu berdua adalah pendukung setiaku. Talha dan Zubair. Kemudian Nabi SAW menghadap pula Abdurrahman bin Auf. Seraya bersabda kepada beliau, sesungguhnya antara sahabat-sahabatku, engkaulah yang paling lewat sampai kepadaku. Lewat masuk syurga lah. Sehingga aku bimbang engkau betul-betul telah binasa dan telah tenggelam dengan teruk sekali lah.
Nah, aku bertanya, kenapa engkau lewat sampai? Engkau menjawab, wahai Rasulullah, kerana banyaknya hartaku, aku ditahan dan dikira-kira. Lah. Aku tanya tentang harta bendaku, dari mana aku mendapatkannya dan ke mana pula aku membelanjakannya. Maka menangislah Abdul Rahman bin Auf sambil beliau berkata, wahai Rasulullah SAW, malam ini 100 ekor unta telah sampai kepadaku daripada peniaga-peniaga besi. Aku bersaksi ke engkau bahawa semuanya aku sedekahkan untuk penduduk-penduduk Madinah dan anak-anak mereka. Mudah-mudahan dengannya Allah meringankan daku pada hari ini. Dah. Pada hari ini ke pada hari itu tak? Nah, hari kiamat. Zalikal yaum, hari itu tak? Okey, hadis yang ketiga dah. Hadis ketiga. Haddatsna Abu Nadar Muhammad bin Muhammad Al-Faqih wa Abu Ishaq bin Ibrahim bin Ismail Al-Maqri qala haddatsana Utsman bin Usaid Ad-Darimi qala haddatsana Sulaiman bin Abdul Rahman Ad-Dimashqi qala haddatsana Khalid bin Yazid bin Abi Malik an Abihi an Atha bin Abi Rabah an Ibrahim bin Abdul Rahman bin Auf an Abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam أنه قال يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفا فأقرض الله يطلق قدمك قدميك قال فما أقرض الله قال تتبرأ الله صلى الله عليه وسلم فقال أتاني جبريل فقال مر ابن عوف فليضف الضيف وليطعم المسكين وليعطي السائل وليبدأ بمن يعون فَإِنُ إِذَا فَعْلَ ذَلِكَ كَانَ تَزْكِيَةٌ مَا هُوَ فِيهِ. Bermaksud Abdul Rahman sendiri meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda kepadanya. Kata baginda, wahai Abdul Rahman bin Auf, sesungguhnya engkau termasuk dari kalangan orang-orang kaya. Dan engkau sekali-kali tidak akan masuk syurga, melainkan dalam keadaan merangkak. Oleh itu, berilah berhutang kepada Allah, nescaya dia melepaskan kakimu. Abdul Rahman bertanya, apakah yang patut aku berikan sebagai hutang kepada Allah? Jawab Nabi SAW, engkau berlepas diri daripada harta kekayaanmu. Abdul Rahman meneruskan pertanyaan, apakah perlu aku berlepas diri daripada semua sekali harta benda milikku? Jawab Rasulullah SAW, ya. Maka Abdul Rahman bin Auf pun keluar dalam keadaan betul-betul berazam hendak melakukannya. Tiba-tiba Rasulullah SAW menghantar seorang untuk memanggil kembali Abdul Rahman. Lalu baginda bersabda, baru Jibril datang kepadaku, katanya, suruhlah Abdul Rahman bin Auf melayani tetamu. Memberi makan kepada orang miskin, memberi sesuatu kepada pengemis dan hendaklah dia memulakan dengan orang yang tanggungnya dahulu. Harta miliknya akan menjadi bersih apabila dia melakukan sebegitu. Ada tiga hadis lah. Tiga hadis kita baca. Okay, rujukan. Hadis pertama ni. Hadis pertama, hak kata. Tak masuk. Abdul Rahman bin Auf tak masuk syurga, melainkan dalam keadaan mengesok tu. Diriwayatkan oleh Bazar dalam Musnad Bazar lah. Lihat Musnad Al-Bazar, jilid 13, muka surat 360. Hadis kedua, cerita panjang lah. Pasal Talha dengan Umar agama masuk syurga ke apa. Siapa ke Abdul Rahman bin Auf? Seolah-olah binasa tak. Nabi bimbing dia binasa dan tergelam teruk sekalinya. Sebab apa? Sebab dia banyak harta lah. Abdul Rahman menangis. Jadi dia pun sedekah habis harta dia dah. Tu hadis yang kedua. Hadis kedua dah. Jadi komen hadis kedua ni rujukan dia juga diriwayatkan oleh Al-Bazar dalam Musnad Bazar. Lihat Musnad Al-Bazar jilid 8 muka surat 277 hingga 278. Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasnya jilid 10 muka surat 193 hingga 194. Tu rujukan hadis yang kedua. Hadis ketiga terbaca tadi. Dah. Jadi dia lepas lah, dia merangkak, masa suruh merangkak juga dah. Lepas tu nak agana Abdul Rahman bin Auf tanya lebih kurang maksud dia. Nabi kata kena lepas belakalah daripada semua harta benda. Lepas tu Nabi suruh panggil semula, dia beri bawa rakyat, melayan tetamu, beri makan orang miskin, beri sesuatu pada pengemis. Dah hendaklah dia mulakan dengan orang yang tanggungnya, jadi bersih lah harta dia dah. Ada tiga hadisnya. Ada tiga pula diriwayatkan oleh sekian ramai pengarang. Banyak hadis ni nak. Seperti Al-Hakim dalam Mustadrak jilid 3 muka surat 311. Al-Bazzar dalam Musnad Bazzar ni jilid 3 muka surat 209 hingga 210. Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Ibnu Sa'ad lah jilid 3 muka surat 131 hingga 132.
Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, jilid 1 muka surat 99. Dan Ibn Asakir dalam Tarikh Dimash, jilid 10 muka surat 102 hingga 103. Dan lain-lain lagi lah. Okay, komentar, perbincangan lah. Tiga hadis ni kita nak bincang lah. Pertama, Ibn al-Jawzi berkata, hadis-hadis yang karut seperti inilah menjadi pegangan orang-orang zahid yang jahil. Ibn al-Jawzi kata, karut lalu hadis ni. Mereka mengatakan harta menghalang seorang daripada masuk syurga lebih awal. Kalau Abdul Rahman bin Auf pun masuk syurga dengan merangkak dan mengesok kerana kekayaannya, cukuplah itu menjadi bukti bagi tercelanya harta. Herenya, Abdul Rahman bin Auf saja kritik dia. Sedangkan Usman pun kaya, Usman dia. Umar pun ada harta juga. Cuma hak kaya, Usman lah kaya benar dia. Lepas tu Abdul Rahman memang lah kaya lagi. Tapi nak nyebinya, kenapa Abdul Rahman saja buat modal kena lah. Dan lepas tu jadi merangkak dan mengesok pula masuk syurga kerana kaya lah. Sudah tercelanya harta lah. Padahal hadis-hadis itu tidaklah sahih. Jauh sekali Abdul Rahman bin Auf yang dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Antara 10 orang yang dijamin syurga ni Abdul Rahman bin Auf akan terhalang. Nah, dijamin syurga oleh Rasulullah SAW akan terhalang dengan sebab kekayaannya daripada masuk syurga awal. 10 terawal, 10 ahli syurga dan 10 yang dijamin syurga tiba-tiba masuk lewat juga. Ramai lagi gitu tak. Banyak orang lain dia. Dan Nabi tak jamin tak masuk syurga lawa dah. Pada gapo jamin 10 ahli syurga, ya, 10 yang dijamin syurga tiba masuk lewat. Kerana mengumpulkan harta itu sesuatu yang harus, ia tercela hanyalah mencari harta dengan cara tidak betul dan tidak memberikan hak yang wajib pada harta itu kepada yang berhak. Tu jatuh olehnya bukan cari harta salah. Harta ke jadi dosa ke? Ya. Lepas tu nak perai Palestin ke apa? Nak tolong Palestin. Semua perai harta. Kita ada harta nak tolong mana? Ya. Nampak masjid, nampak pondok madrasah ni. Agak kau kita ada harta nak sedekah semua. Sedekah siap pun wujud sedekah ni. Okey, sesok. Lepas tu nak bila nak siap masjid, pondok, madrasah gitu ni? Nak tolong Palestin macam mana? Ya. Jadi benda tu merlukan pada harta. Jadi kedua perkara itu tidak ada pada Abdul Rahman. Cara hara cari harta ke tidak betul ataupun cara nafkah yang tidak betul atau tidak kepada yang berhak tidak berlaku, tidak ada berlaku pada Abdul Rahman. Maksudnya Abdul Rahman kupu harta dengan cara halal yang bagus dan juga membelanjakan harta kepada kebaikan. Talha meninggalkan harta berupa emas yang banyak. Az-Zubair dan lain-lain sahabat juga telah meninggalkan harta yang banyak. Nanya bunyi sahabat ni ramah. Sahabat kaya ni bukan Abdul Rahman bin Auf saja. Uthman, Talha, Az-Zubair. Sahabat besar-besar. Ramah lagi yang kaya-raya. Kalau mereka tahu itu sesuatu yang tercela, tentulah mereka tidak memilikinya. Kalau tahulah Nabi kecek gitu kepada Abdul Rahman bin Auf, tentulah mereka kata tak boleh kaya juga demo ni. Jadi Talha dan Zubair yang kaya raya ni, yang tinggal harta banyak ni, mestilah mereka tak simpan harta. Mestilah mereka belanja habis licin. Kerana bahaya harta ni ni. Berapa ramai tukang cerita yang suka sangat dengan hadis-hadis seperti ini ni. Kudungan kosos, ustaz selebriti lah. Suka sangat cerita-cerita sebegini. Mereka menggunakannya untuk menggalakkan orang ramai hidup miskin dan mencela kekayaan. Nasib baiklah ada para ulama yang tahu perkara sebenar dan memahami pula prinsip-prinsip agama. Ibn al-Jawzi al-Mawdu'an jilid 2 muka surat 14. Jadi ulama yang alim yang betul-betul mendalam ni pentinglah. Tidak ada tipu ke ustaz-ustaz selebriti dia, ustaz-ustaz yang ilmu separuh masuk dah. Sebab itu dah kata nikah yang jelintan dengan Sabri Yunus pun tak sah lah apa dengan separuh masuk dah. Ilmu tidak mendalam. Okey, komentar kedua, apabila berhadapan dengan hadis-hadis seperti ini anda sepatutnya bertanya, adakah mencari harta dan mengumpulkan harta dengan cara yang dibenarkan oleh agama tidak harus dan merupakan sesuatu yang salah? Kita akan tanya lah. Tiba-tiba masuk syurga merangkak. Tak boleh kau kumpul harta ni. Siapa kena merangkak ketemu dah. Agama tak bui. Kau siapa harta, cari harta ni. Kalau harus dan tidak salah, kenapakah orang-orang kaya dihukum tidak dapat masuk syurga awal ni? Masuk syurga lewat lah. Okey, hak miskin, hak malas maya lebih awal maksudnya. Orang kaya masuk lewat sekali dah. Berat gitu tak? Orang kaya biar pun bagaimana baik sekalipun, walaupun seperti Abdul Rahman bin Auf, tetap akan masuk syurga lewat daripada orang-orang lain. Ikut hadis tu. Bukankah masuk syurga lewat itu juga merupakan satu bentuk hukuman terhadap orang-orang kaya?
Bukankah dengan menghukum sebegitu, berarti Islam sebenarnya tidak suka penganutnya menjadi kaya? Apakah Allah menghukum seseorang manusia kerana melakukan sesuatu yang harus dan tidak salah? Kalau benda tak harus, macam mana Allah nak hukum dia masuk syurga lewat ni tak? Kalau benda tu tak salah, macam mana boleh siapa kau masuk syurga mengait? Mengesuk dah. Jawabnya tentulah tidak. Kalau begitu tidak benar dan mengarutlah hadis-hadis yang dikemukakan di bawah contoh kedua di atas. Jadi, harta tu tak betul lah. Hadis tu tak betul lah. Kita kena fikir logik lah. Betul ni logik ni. Kita kena tolak dulu. Kita kena kata da'in dulu riwayat sebegini. Kerana apa? Kerana ada unsur-unsur menghina sahabat. Nah, menjatuhkan sahabat. Sahabat yang 10 orang okay, dijamin syurga pun masuk syurga lewat. Nah. Jadi orang tak jamin baik, orang tak jamin syurga, masuk syurga awal gitu miskin, kerana miskin saja nah. Dan bertentangan dengan amalan para sahabat. Para sahabat lain semuanya kaya. Bukanlah Abdul Rahman bin Auf, Uthman disebut hadis sebut masuk syurga tu. Uthman pun kaya juga. Nah, sehinggalah jadi khalifah tu bagi kurang sikit. Sebelum tu kaya-kaya dia. Begitu juga sahabat lain ramai lagi kaya. Tulha Zubair hak jamin syurga juga masuk. Tulha dan Zubair pun dijamin 10 antara 10 orang dijamin syurga juga. Tet juga kaya raya juga. Nah. Macam mana? Cekaklah Abdul Rahman bin Auf saja merangkak ataupun mengesok nak masuk syurga. Tulha dan Zubair hak kaya tu macam mana dah? Merangkak juga ke, mengesok juga ke? Tak ada sebut pun dalam hadis nah. Komentar ketiga. Kalau mencari harta dan mengumpulkan harta dengan cara yang sah dan halal menurut agama, mengakibatkan seorang Muslim masuk syurga lewat dalam keadaan merangkak dan mengensuk pula, apa artinya Nabi SAW bersabda, ni'mal malu salihu lirrajuli salih. Bermaksud alangkah baiknya harta yang halal itu dimiliki oleh orang yang soleh. Hadirat Ibn Hibban dalam sahih Ibn Hibban, Bukhari dalam Al-Adab Al-Furat, Ahmad dalam Musnad, Imam Ahmad dan Bahaqi dalam Syu'abul Iman. Ada. Masuk syurga lewat dalam keadaan merangkak dan mengensuk pula tentunya bukan sesuatu yang baik untuk orang yang soleh. Nah. Jadi bala pula dah. Ni'mal malu soleh ni rajul soleh tu hadis Nabi. Kalau bala bukan ni'mal bi salmal ni soleh. Li rajul soleh lah kalau kira terbalik dah. Ada seburuk-buruk harta. Harta yang soleh kepada orang soleh kan menyebabkan yang masuk syurga lewat. Nah. Tapi kalau ni'mal mal sebaik-baik mestilah menyebabkan masuk syurga awal dah. Apa artinya Nabi SAW bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Bermaksud tidak mengapa kekayaan kepada orang yang bertakwa. Hadis riwayat Ibn Majah, Ahmad Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, Hakim dalam Al-Mustadrak dan Al-Bahaqi dalam Syu'ab Al-Iman. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kekayaan pada orang yang bertakwa. Padah-padah gapo? Nabi kata tak ada bahaya dah. Harta-harta ni kepada orang yang bertakwa. Bahaya-bahaya bagi orang yang tidak bertakwa. Jadi kenapa lah riwayat Ibn Abdul Rahman bin Auf ni masuk syurga merangkak? Maksudnya berbahaya lah. Mungkin tidak mengapa. Bahkan kekayaan itu membahaya kalau bertakwa seperti Abdul Rahman bin Auf. Bertentangan dengan hadis ni lah. Kita kena tengok hadis lain. Kena nampak bertentangan, kena sanksi. Tambah-tambah menghina, memalukan sahabat lah. Okay, masuk syurga lewat dalam keadaan merangkak dan mengesek itu tidak mengapa kah? Nah. Tidak mengapa ke ataupun sebenarnya kekayaan itu membahaya ke orang bertakwa dah. Bercanggah dah hadis ni. Ke komentar keempat, mengumpulkan harta yang banyak dengan cara yang sah dan cara yang halal menurut agama bukanlah suatu perbuatan yang keji. Kerana itu terdapat sekian ramai sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya. Bukan Abdul Rahman bin Auf seorang sahaja yang kaya di kalangan sahabat. Mikirlah. Kalau betul hadis ni mestilah orang lain tahu juga. Orang mesti orang lain takut nak simpan harta. Paling kurang ke Abdul Rahman bin Auf saja yang kaya. Tapi orang lain ramai kaya. Contohnya Uthman bin Affan yang telah sebut dalam hadis tadi masuk syurga dah dia. Dia masuk syurga awal lah. Tidak setiap Abdul Rahman bin Auf. Sedangkan Uthman bin Affan pun kaya. Bukan Abdul Rahman bin Auf saja kaya. Uthman bin Affan kaya. Talha dan Zubair pun kaya. Mati dalam keadaan kaya dah. Mereka bertiga ini juga kaya raya. Bukan kaya biasa. Kaya raya. Dan termasuk dalam 10 orang sahabat yang janjikan syurga. Seperti Abdul Rahman bin Auf juga. Kenapa mereka tak disebut oleh hadis Nabi sebagai merangkak masuk syurga? Tak ada. Yang sebutnya Abdul Rahman bin Auf. Mesti ada masalah hadis ini. Pelik ni. Tetapi tidak pula tersebut dalam mana-mana riwayat. Mereka masuk syurga lewat dalam keadaan merangkak. Dan mengesok seperti Abdul Rahman bin Auf. Tak ada sebut dah. Sa'ad bin Ar-Rabi' juga kaya. Abdullah bin Mas'ud meninggalkan wang sebanyak 70 ribu dirham sebagai pesaka dah. Saka dah. Kita dah.
70,000 dirham ni bukan ria banyak ni dah. Kita ni atau tak ada saka sikit abuk dah. Kebanyakan kita lah. Harta ni tanah. Kalau tua dulu orang lain ni tanah pun tak ada dah. Tanah bagi saka pun tak boleh dah. Sikit ni harta. Tiba-tiba sahabat besar ni banyak harta. Abdullah bin Mas'ud 70,000 dirham sebagai pesaka. Saat ambil robik pun kaya-kaya juga dah. Set-set ahli syurga berlaku ni. Abdullah bin Umar pula berkata, Abdullah bin Umar kata apa? Law kana indi Uhudun zahaban a'lamu adadahu wa ukhriju zakatahu ma karihtu hadzalika aw ma khashitu an yadurrani. Bermaksud jikalau ada padaku emas sebesar bukit Uhud yang aku tahu jumlahnya dan aku keluarkan pula zakatnya, nyesai ia bukan tidak baik pada pandanganku dah. Atau kata beliau, aku tidak takut ia akan membahayakan diriku. Asar riwayat Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayan Ilmi wal Fadlih jilid 1 muka 701. Jadi Ibn Umar kata kalau ada emas sebesar gunung Uhud tu, kalau dia boleh bayar zakat, dia rasa boleh lah. Ha, jadi boleh bayar zakat, boleh pahala lagi. Dia tidak membahayakan dirinya walaupun banyak sebab dia bayar zakat lah. Jadi bertentangan dengan hadis riwayat Abdul Rahman merangkak lah masuk syurga. Kalau tidak, dia rajak lah. Oh, bahaya ni merangkukkan masuk syurga. Tak ada rajak. Tiba-tiba, hanya Abdul Rahman bin Auf sahaja hak takut. Ataupun disebutkan, bukan takut, disebutkan dia banyak masuk syurga yang merangkuk. Kalau betul maknanya Nabi Ances begitu, dia akan jadi miskin lah. Dia tak akan jadi cari harta je. Tapi cari harta lagi je. Masalah tu mesti ada sebab yang pelik dah. Mesti ada mungkin yang direka, kau salah, kau waham, kesilap dah. Jika benar ada ancaman Rasulullah SAW dalam beberapa hadis terhadap orang kaya seperti Abdul Rahman bin Auf itu, tentulah tidak akan ada sekian ramai sahabat-sahabat besar yang kaya raya dah. Tentulah tidak akan keluar dari mulut Abdullah bin Umar kata-kata seperti tadi, iaitu tidak bahaya pada panggil dia kalau dia bayar zakat dah. Jadi kenapa sahabat sampai harta banyak ni mesti dia tidak tak ada lah, semua tak tahu pun hadis Abdul Rahman bin Auf masuk merangkak ni mungkin hadis rekaan. Yang ingin memburukkan sahabat besar. Komentar kelima. Hadis-hadis di atas menunjukkan Abdul Rahman bin Auf dihukum dan dihina oleh Allah di akhirat semata-mata kerana kayanya. Tak ada sebab-sebab lain. Sebab kaya saja masuk syurga merangkul. Hukuman terhadapnya ialah dengan melewatkan beliau masuk syurga. Orang miskin asalkan Islam masuk syurga dulu, dia masuk syurga lewat dah. Bukan sekadar itu saja, beliau dihukum masuk syurga dalam keadaan mengesok dan merangkak pula. Oh, menghina benar lah ni. Alangkah teruknya hukuman yang dikenakan ke atas Abdul Rahman bin Auf. Tidaklah kerana lain, semata-mata kerana kayanya sahaja. Meskipun beliau telah mengorbankan sekian banyak harta bendanya demi agama untuk jihad agama banyak mana dah. So, orang miskin, orang Islam miskin. Ada geger nak pergi Palestin nak perik dah. Dan ni pun orang Palestin mungkin lah nak body tubuh pada kita pergi perik. Dia nak senjata, pergi bodoh gitu. Tapi dah apa dah, dia nak senjata, nak pitih belakang, duit belakang dah. Makanan, bekalan, perubatan, senjata. Jadi semua tu duit. Bukannya, batal tubuh badan kita, pergi bodoh gitu, senjata pun tak ada. Tapi dah apa bagi dia dah. Jadi, meskipun beliau telah mengorbankan sekian banyak harta bendanya demi agama Abdul Rahman bin Auf ni, bagaimana pula dengan orang-orang kaya yang lain ni? Cakap Abdul Rahman bin Auf saja. Orang lain pun ngakak jugalah. Kalau Abdul Rahman, dan Abdul Rahman pula dikatakan orang kaya paling awal masuk syurga. Enggak orang lain lagi berat lah. Osman lagi berat lah dah. Tuhan lebih berat lah. Zubair lagi berat lah. Masuk lagi berat lah. Masuk syurga lewat lagi lah. Kalau Abdul Rahman bin Auf pun masuk syurga dalam keadaan merengesok dan merangkak, apakah orang-orang kaya lain juga akan masuk syurga dalam keadaan merangkak dan mengesok juga? Atau dalam keadaan yang lebih teruk lagi daripada itulah? Kalau Abdul Rahman bin Auf yang dikatakan orang kaya yang mula-mula sekali masuk syurga itu pun masuknya lewat, setelah orang-orang lain masuk dahulu, orang miskin masuk dulu, bagaimana dengan orang-orang kaya yang lain? Berapa lama pula selepas Abdul Rahman bin Auf masuk syurga baru mereka dapat masuk? Orang kaya lain lagi berat lah. Abdul Rahman yang dijamin syurga masuk lewat bertemu lah. Orang lain lagi lewat lah. Betul ke tidak? Kena fikirlah logik ke tidak. Okey, komentar ke-6. Sama ada diandaikan beliau mengesok dan merangkak di padang mahsyar sebelum masuk ke dalam syurga atau setelah masuk syurga, kedua-duanya adalah hukuman dan penghinaannya amat-amat dahsyat terhadap seorang sahabat yang besar, sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andainya lebih munasabah ialah Abdul Rahman bin Auf mengesok dan merangkak itu berlaku dalam syurga ni. Nak masuk syurga lah, ataupun dalam syurga dah mengesok nak masuk pintu syurga ke gano dah, ataupun tak tahulah mengesok yang betul ni.
Sebabnya Nabi SAW tentunya menunggu sahabat-sahabat yang akan masuk syurga dalam syurga. Kalau begitu, maka ertinya dalam syurga juga ada kesedihan dan kesukaran. Syurga juga merupakan tempat Allah menghukum dan menghina manusia dengan mengesok merangkak dalam syurga sebelum jumpa Nabi. Jadi hina, masuk syurga pun terseksa juga. Jadi kita fikirlah logik kan ini. Komentar ketujuh, siapakah Abdul Rahman bin Auf? Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan sebahagian daripada kelebihan Abdul Rahman bin Auf dalam isabahnya. Kitab Rijal. Sebagaimana berikut. Pertama, salah seorang daripada 10 orang sahabat yang janjikan disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahli syurga. Jadi, hak Nabi jamin. Ada riwayat itu dari satu hadis. Jadi, Abdul Rahman bin Auf ni antara 10 orang sahabat yang jamin syurga dalam satu hadis dia. Nah, lepas tu yang kedua, salah seorang daripada 6 orang sahabat yang disebut Sayyidina Umar bahawa Rasulullah SAW telah meninggal dunia dalam keadaan berpuas hati, redha dengan mereka. Dan Umar juga berkata mereka adalah orang yang layak memegang jawatan khalifah sedahnya. Jadi antara orang yang Umar kata Allah Nabi redha dah. Allah redha kan. Nabi redha dah. Rasulullah redha. Puas hati dengan sahabat tu, ni orang tu termasuk Abdul Rahman bin Auf. Alah, Abdul Rahman bin Auf ni antara Nabi bijamin dan meredha puas hati. Jadi takkanlah orang yang sana Nabi sangat-sangat berpuas hati ni kena seksa pula dengan merangkak mengesok masuk syurga dah. Poin ketiga dah. Salah seorang sahabat yang memeluk agama Islam di peringkat terlalu awal, dahlah dia tu kuat derma apa, dia ni masuk Islam sangat-sangat awal, paling awal dah. Oleh sebab itu dia antara 10 dijamin syurga, dia ni orang terawal dah masuk Islam. Poin keempat, beliau adalah sahabat telah mendapat kelebihan kerana berhijrah 2 kali. Pertama ke Habsyah dan kemudian ke mana? Besar lagi pahala dia. Sahabat dia hijrah kali ini besar pahala berbanding hijrah sekali. Dia pergi Habsyah lagi, lepas tu ke Madinah lagi. Kuatnya perjuangan dia, dakwah dia dah. Poin kelima, seorang sahabat telah ikut serta dalam peperangan Badar dan juga peperangan lain sedahnya. Dahlah dia ni harta banyak. Pergi perih juga, dia pun pergi ikut perih sekali juga dah. Dan senjata-senjata kelengkapan perang termasuk unta, kuda, gapo tu semuanya disedekahkan oleh Abdul Rahman bin Auf dia. Lagi banyak pahala dia ni. Tiba-tiba masuk juga merangkak ni. Baik jadi miskin, tak boleh senjata, tak boleh senjata, tak boleh tentera gapo tak payah. Poin ke-6, salah seorang sahabat yang dibenarkan berfatwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Abdul Rahman bin Auf ni bukan sahaja dia tu kaya, dia juga diberi dibenarkan oleh Nabi berfatwa dah. Ketika masih hidup lagi Nabi beri dia kewenangan untuk berfatwa. Poin ke-7, seorang sahabat yang Rasulullah SAW pernah bersemayam subuh sebagai makmum di belakangnya. Bukan main-main ni lah. Sahabat lain tak ada ni, Abu Bakar metal lah, lepas tu Nabi suruh diundur dah. Tapi Abdul Rahman bin Auf ni Nabi semayam belakang dia. Nabi, bukan kita atau imam kita. Nabi sebenarnya belakang sahabat ni. Sahabat ni masuk syurga merangkak. Peliklah dia. Poin ke-8. Seorang sahabat yang telah menyedekahkan separuh daripada harta kekayaannya di zaman Rasulullah SAW. Bukan sikit-sikit separuh harta dia. Kalau 1 juta 500 ribu. Kalau 100 juta 50 juta. Sedekah untuk untuk fisabilillah dan macam-macam lah. Dah. Bukan main banyak sedekah, tiba masuk juga merangkak. Poin ke-9. Sebanyak 500 ekor kuda dan 500 ekor unta disediakan oleh beliau untuk jihad fisabilillah. Bukan sedekah biasa. 500 ekor kuda, 500 ekor unta. Apa yang zaman tu banyak lah. Untuk apa dia dah. Poin ke-10 dia. Seorang yang telah memerdekakan seramai 30,000 hamba abdi. Bukan sikit-sikit. 30,000 hamba abdi. Tiba-tiba masuk juga merangkak lagi. Sore pada dia dah. Nak pelepah api neraka dia. Mempercepatkan masuk syurga. Tiba-tiba 30,000 hamba abdi Abdul Rahman bin Auf merdeka. Poin ke-11. Antara wasiat beliau ialah diberikan daripada harta kekayaannya kepada setiap orang ahli ibadah selepas kematian sebanyak 400 dirham. Jadi ahli peribadah 300 ni dia beri harta dia beri lagi harta kekayaan dia nak beri pada ahli ibadah dah. Sedekah lepas mati ni masih banyak lah tu dia dah. Poin ke sebelah ni dan 10 sebelah ke 12 ni dan lain-lain lagi banyak lagi lah. Bayangkan seorang sahabat yang begitu-begitu sangat-sangat istimewa, seorang kaya yang begitu berjasa kepada kebangkitan agama Islam ni, perjuangan Islam, seorang manusia yang begitu baik masih tidak terlepas daripada hukuman Allah semata-mata kerana dia kaya.
Orang kaya semacam mana lagi yang dikendaki oleh Islam? Jadi kita kena nanya, logik ke tidak? Jika orang kaya sebaik ini pun masih dihukum oleh Allah, bagaimana dengan orang-orang kaya lain? Lagi berat dah. Apa agaknya hukum Allah terhadap mereka? Riwayat-riwayat seperti ini jika tidak dibendung akan menyebabkan orang-orang kaya menjauhi Islam. Orang kaya jadi marah Islam. Tidak akan ada orang kaya berminat dengan Islam. That. Orang kaya Cina, kaya tak boleh masuk Islam. Dia kata berhak gini dia. Ha, jadi pakat benci tak saya ke Islam kerana ajaran ini. Ha, komentar ke lapan. Komentar ke-8, hadis-hadis yang menyebutkan hukuman Allah terhadap Abdul Rahman bin Auf itu begitu muttariq, begitu tidak konsisten, goncang sekali gini, sehingga tidak mungkin dapat dijamukkan. Dan itu adalah salah satu bukti kepalsuan rekaan. Hadis ketiga, yang dikemukakan sebagai contoh di atas, misalnya menyebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdul Rahman bin Auf, sesungguhnya engkau termasuk dari kalangan orang-orang kaya. Dan engkau sekali-kali tidak akan masuk syurga melainkan dalam keadaan merangkak. Oleh itu, berhutanglah kepada Allah, nescaya dia melepaskan kakimu. Hadis ini menunjukkan kaki Abdul Rahman bin Auf akan terlepas dan beliau akan dapat berjalan dengan betul. Kembali, tidak lagi akan merangkak-rangkak atau mengesok di akhirat kelak. Jika beliau membelanjakan harta kekayaan jalan Allah, tidakkah Abdul Rahman bin Auf telah membelanjakan sekian banyak hartanya? Lalu kenapa beliau masih tidak terlepas dari perhukuman Allah tersebut? Jadi peliklah. Kadang-kadang ada cerita terbetul sikit, kok tambah banyak. Dan sekali nampak. Nabi beri ugutan je, takut merangkak. Ya faham Abdul Rahman bin Auf. Merangkak sungguh masuk syurga dia. Kadang-kadang ada juga gitu. Jadi kita tak boleh terima bulat-bulat, kena kaji nemikil. Kenapa beliau masih dikatakan akan masuk syurga dalam keadaan merangkak-rangkak dan mengensuk? Apa yang tersebut dalam hadis itu bahkan jauh lebih sedikit daripada apa yang didermakan oleh Abdul Rahman bin Auf semasa hidupnya. Dah. Kenapa beliau masih dikatakan masuk syurga dalam keadaan merangkak dan mengensuk dalam hadis-hadis tersebut? Peliklah. Apa-apa dah. Bukankah Abdul Rahman bin Auf dalam hadis kedua di bawah contoh yang diberikan di atas telah berkata, wahai Rasulullah SAW, malam ini 100 ekor unta telah sampai kepadaku daripada peniaga-peniaga Mesir. Aku bersaksikan engkau bahawa semuanya ku sedekahkan pada untuk penduduk-penduduk Madinah dan anak-anak mereka. Mudah-mudahan dengannya Allah meringankan daku pada hari ini, pada hari itu. Jadi dia sedekah pula. Alangkah banyaknya harta telah dibelanjakan oleh Abdul Rahman bin Auf, jauh lebih banyak daripada yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam hadis ketiga untuk melepaskan kelemahan dan ikatan yang terdapat pada kaki beliau. Tetapi beliau masih tidak dapat berjalan dengan betul seperti orang-orang lain. Peliklah. Bukan main lagi sedekah dia. Abdul Rahman bin Auf masih dihukum masuk ke syurga dalam keadaan merangkak dan mengesok lagi. Peliklah dah. Sedangkan dia derma sini, cerita derma sini, cerita derma dia. Sebab tak lepas lah. Pada gapa derma tak lepas lah. Jadi mengesok lagi dah. Komentar ke-9. Jika dilihat kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha pula, Abdul Rahman bin Auf nampak semacam belum tahu apa-apa pun tentang nasibnya akhirat. Kalau ikut hadis Aisyah, dia tak tahu. Abdul Rahman bin Auf. Beliau seolah-olahnya beliau belum tahu apa-apa pun tentang dirinya yang malang di akhirat kelak daripada Nabi SAW sendiri. Kalau ikut hadis Aisyah. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, barulah beliau mendapat tahu tentangnya melalui Aisyah radhiyallahu anha. Ya, itulah. Okay, di bawah ini dikemukakan hadis Aisyah berkenaan. Haddatsana Abdul Samad bin Hassan qala akhbarana Umarah an Thabit an Anas qala bainama Aisyah fi baitiha iz sami'at sautan fil madinati fa qalat ma hadha qalu 'ayrun li Abdul Rahman Auf qadimat min asy-Syam tahmilu min kulli syai'in qala fa kanat 700 ba'irin qala fartajjat al-madinatu min as-sawti faqalat aisyatu sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qad ra'aytu 'abd ar-rahman 'auf yadkhulu al-jannata habwan fabalagha dhalika 'abd ar-rahman min 'auf faqala in istata'tu la adkhulannaha qa'iman faj'alaha bi aqtabiha wa ahmalaha fi sabilillahi 'azza wa jalla. Bermaksud kata Anas, pernah ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang berada di rumahnya, tiba-tiba beliau terdengar suara rindu riuh rendah di Madinah. Gegak-gegok lah. Beliau bertanya, kenapa riuh rendah ini? Orang ramai berkata, ada rombongan dagang daripada Syam, kepunyaan Abdul Rahman bin Auf, sampai ia membawa segala-galanya. Barang-barang dagangannya dibawa oleh 700 ekor unta. 700 ekor unta ni cuma bawa bagi dia sahaja. Bagaimana? Kata Anas, maka gegak gembitalah Madinah dengannya. Ketika itu Aisyah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Aku lihat Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan mengesok. Nah, Aisyah wajak dia bukan Abdul Rahman ni. Abdul Rahman tak tahu pun. Kata-kata Aisyah itu sampai kepada Abdul Rahman bin Auf. Lalu beliau berkata, kalau aku hendak, aku pasti dapat masuk syurga dengan berdiri tegak. Maka beliau menyedekahkan semua unta dengan segala barang yang dimuatnya jalan Allah. Habis tekah pada jalan Allah ni. Hadirin Ahmad Al-Bazar At-Tabarani dan Abu Nu'aim dan Hilyatul Awliya. Ialah betapa itirak, betapa goncengnya, betapa bercanggahnya dah. Riwayat-riwayat berkenaan antara satu dengan yang lain. Menurut para ulama hadis, ini juga merupakan salah satu tanda kepalsuan suatu cerita lah. Kecuali ada sanad yang kuat betul lah. Ini sanad tak berapa gagah dah. Cerita pun nak nampak bercanggah. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Jadi pakat-pakat lemah berlaku lah. Pakat lemah berlaku. Okay, komentar ke 10. Hadis itu jika dinilai dari sudut riwayat pun tidak akan lulus sebagai hadis sahih ataupun hasan. Ia paling tinggi pun da'if dan mungkar. Paling kurang apa nak? Hadis pertama yang dikemukakan sebagai contoh di atas adalah riwayat Al-Bazar. Sanadnya seperti berikut. Haddasana Sahal bin Bahar. Qala haddasana Hibban bin Aghlab ibn Tamim. Qala haddasana Abi. Qala haddasana Thabit bin Al-Bunani. An Anas bin Malik. Di dalamnya terdapat perawi bernama Hibban bin Aghlab bin Tamim. Dia meriwayatkan hadis itu daripada ayahnya. Hibban itu sendiri dikatakan dhaif oleh Abu Hatim dalam Jarh wa Ta'dil jilid 3 muka surat 271. Ayahnya Aghlab bin Tamim lebih dhaiflah daripadanya lagi berat lagi. Imam Bukhari mengatakan ia perawi mungkarul hadis. Lihat Ibn Ma'in mengatakan dia tidak ada apa-apa pun laisa bi syai'in. Ini Hibban pula berkata tidak boleh jadikan hujah kerana terlalu banyak melakukan kesilapan. Al-Hasami bahkan mengatakan Aghlab adalah seorang perawi yang ijma' para ulama rijal tentang kedaifannya. Al-Hasami kata Aghlab ni ijma' ulama rijal tentang da'if dia ni. Ahmad Tabarani dan Al-Bazar sendiri ada mengemukakan riwayat lain yang semakna dengannya melalui saluran riwayat Umarah bin Zadzan. Umarah juga seorang perawi da'if. An-Nasai Daruqutni dan lain mengatakan ia da'if. Imam Ahmad bahkan mengatakan hadis Umarah ini dusta dan mungkar. Umarah sering meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Dah, tadi dia. Umarah ni perawi seorang nama Umarah bin Zazan pun do'if lah. Hadis-hadis pelik dia ni. Aghlab pun do'if. Jadi banyak perawi-perawi yang masalah. Okay, hadis kedua. Yang dikemukakan sebagai contoh di atas juga riwayat Al-Bazar. Sanadnya seperti berikut. Akhbarana Ibrahim bin Abdullah bin Junaid. Qala akhbarana Muhammad bin Ja'far ya'ni ibnu Abi Muwatiatan qala akhbarana Abdurrahman bin Muhammad an Ammar bin Saif an Isma'il bin Abi Khalid an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Ah dah, hadis kedua tu sanad dia dah. Dalamnya terdapat perawi bernama Ammar bin Saif. Dia seorang perawi yang dhaif dan munkarul hadis. Ibn Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim dan Abu Daud mengatakan dia dhaif. Dah. Jadi Ammar bin Saif ni dhaif. Hadis ketiga yang dikemukakan sebagai contoh di atas pula ialah riwayat Al-Bazar. Sanadnya seperti berikut. Qala haddatsana Utsman bin Sa'id Ad-Darimi qala haddatsana Sulaiman bin Abdul Rahman Ad-Dimashqi qala haddatsana Khalid bin Yazid an Ibn Abi Malik an Abihi an Atha bin Abi Rabah an Ibrahim bin Abdul Rahman bin Auf an Abihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalamnya terdapat perawi bernama Khalid bin Yazid bin Abi Malik, Ibnu Ma'in, Ahmad Ad-Darqutni dan lain mengatakan ia da'if. Ada. Ada perawi nama Khalid bin Yazid bin Abi Malik tu da'if lah. Ramai ada tokoh-tokoh besar, umat rijal lah. Komentar ke sebelah. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Qawlul Musaddad mengemukakan berapa syawahid, berapa sokongan dari segi perawi sahabat lagi. Bagi hadis berkenaan dengan Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak dan mengesok, ia adalah seperti berikut. Jadi Ibn Hajar ni bawa sokongan lagi dah. Pertama daripada Hafsah binti Umar, riwayat ini dikemuka oleh Tabarani dengan isnad yang dhaif. Hadis kedua dia daripada Ibrahim bin Abdul Rahman bin Auf daripada ayahnya. Hadisnya dikemuka oleh Al-Bazar. Sanadnya dhaif juga. Hadis ini adalah hadis ketiga dalam contoh yang penulis nukilkan di atas. Jadi Ibrahim bin Abdul Rahman bin Auf tu daripada ayahnya pun dhaif jugalah. Ketiga, daripada Abdullah bin Abi Aufa, hadisnya dikemukakan oleh Bazar dan At-Tabarani. Dalam sanadnya terdapat Ammar bin Saif, seorang perawi yang dhaif dan mungkar. Hadis ini adalah hadis kedua dalam contoh yang penulis nukilkan di atas. Daripada Abu Umamah, ia dikemukakan oleh Ahmad dalam musnadnya, Musnad Imam Ahmad. Dalam sanadnya terdapat Ubaid bin Zuhar
daripada Ali bin Yazid, daripada Al-Qasim. Ibn Jazir berkata mereka adalah perawi-perawi da'if. Ha, dah. Siapa dia? Ubay bin Zahar daripada Ali bin Yazid. Ya, daripada Umamah tu. Jadi Abu Umamah ke apa tu? Abu Umamah, Ubay bin Zahar dan Ali bin Yazid, semua tu perawi-perawi da'if belaka dah. Komentar kelima. Daripada Abdul Wahid bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Auf, daripada bapaknya, ia dikemukakan oleh As-Sarraj dalam tarikhnya. Tarikh As-Sarraj. Hafiz Ibn Hajar mengemukakan teks-teks sebagai syawahid sokongan yang tersebut itu dalam Al-Qawl Musaddad. Penulis merasakan tidak perlu ia dikemukakan di sini. Sesiapa yang berhajat bolehlah ia merujuk kepada kitab berkenaan terus. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani juga berkata, saya fikir tidak perlulah kita bercakap banyak dalam perkara ini. Cukuplah penyaksian Imam Ahmad bahawa ia adalah dusta. Jadi Imam Ahmad kata hadis ini dusta lalu. Sebenarnya dia. Hadis Abu Abdul Rahman bin Auf merangkuk ni. Masa syurga tu dusta lalu sebenarnya Imam Ahmad kata. Ia sebenarnya termasuklah hadis-hadis yang disuruh Imam Ahmad supaya dipangkah dan dibuang daripada kitabnya lah. Mungkin penyanyi terlupa memangkahnya lalu ia tidak terbuang daripada kitab musnad Imam Ahmad. Lihat Al-Qal Musaddad muka surat 24 hingga 27. Okay, komentar ke-12. Al-Munziri dalam Targhib wa Tarhibnya menulis, terdapat bukan satu hadis daripada berapa orang sahabat daripada Nabi SAW bahawa Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan mengesuk kerana kekayaannya. Yang terbaik daripadanya pun tidak terlepas daripada kritikan para ulama. Hadis yang kuat antara hadis-hadis cerita pasal Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merangkak ni. Banyaklah orang buat tubik. Tapi tak ada satu pun terlepas daripada kritikan para ulama ni. Dan tidak ada satu pun daripadanya secara berasingan sampai ke darjat Hasan pun tak sampai dah. Lihat At-Tarhib wa Tarhib jilid 4 muka surat ni penel. Okey, komentar ke-13. Setelah mengemukakan hadis-hadis itu dalam Al-Mawdu'at, Imam Ibn Jauzi menukilkan bahawa Imam Ahmad berkata tentangnya, dusta dan mungkar. Hadis-hadis tu Imam Ahmad kata dusta dan mungkar lalu. Hadis-hadis cerita Abdul Rahman bin Auf masuk syurga secara merangkak, dusta dan mungkar lalu. Dah. Ibn Jauzi kata, lihat Al-Mawdu'at jilid 1 muka surat 327. Komentar ke-14. Antara tokoh hadis yang dengan jelas menukilkan telah menghukumkan hadis-hadis itu sebagai maudhu', sebagai palsu ialah Ahmad bin Hanbal, Ibn Jauzi, Al-Iraqi, Al-Hathimi, Al-Haythami, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Al-Syaukani, Al-Albani dan lain-lain. Jadi tokoh hadis zaman moden pun, yang dulu ke zaman siapa ke Monlon ni pun, semuanya kata hadis tu da'if. Bukan da'if, maudhu' tu dah. Jadi Imam Ahmad, Ibn Jauzi, Al-Iraqi, Al-Hathimi, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Al-Syaukani, Al-Albani, semua tu kata hadis Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merangkak tu hadis palsu tu, hadis palsu tu dah. Okey, habislah contoh kedua. Hak ni panjang lagi dok. Panjang. Apa banyak? Tak ada kali panjang nak. Jadi contoh kedua ni. Contoh pertama kita baca dah nak. Contoh kedua Abdul Rahman bin Auf masuk syurga secara merangkak tu riwayat yang da'if ataupun palsu lah. Dah kesimpulannya gitu dah. Pada sekat itu, wallahu alam, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.